Soalan saya, adakah pihak kerajaan ada melakukan kajian terhadap kesihatan mental masyarakat orang asli negara ini? Berapa peratusan masyarakat orang asli negara ini mengalami penurunan kesihatan mental dan apakah penyelesaian yang dilakukan? Pada tahun ini, kita digemparkan dengan berita berkenaan kejadian anggota pasukan polis berpangkat korporal yang dipercayai telah menembak anaknya berusia 7 tahun sebelum menembak dirinya sendiri. Ini bukan kali pertama kes yang melibatkan warga PDRM berlaku. Sebelum ini juga, seorang ibu mengunci diri bersama anak-anaknya dan membakar biliknya dalam kuartus polis di Perak. Selain itu, ketika awal perintah kawalan pergerakan, ada anggota yang menembak dirinya di sekatan jalan raya kerana dia dikatakan mendengar suara halus menyuruhnya berbuat sedemikian. Jika seorang anggota PDRM menghadapi masalah kesihatan mental dan tidak ditangani, ia akan amat berbahaya kerana kebanyakan anggota bertugas biasanya dibekalkan dengan senjata api dan jika mereka sedang mengalami masalah kesihatan mental ketika bertugas, maka ianya akan membahayakan orang awam. Untuk makluman, sekitar tahun 2019 dan 2020, seramai lebih kurang 25,832 warga PDRM direkod menerima khidmat kaunseling daripada bahagian agama dan kaunseling baka PDRM. Dalam tempoh 2 tahun ini, 3 masalah sering dihadapi iaitu peribadi, kerjaya dan kewangan membabitkan 22,612 kes, manakala bakinya masalah keluarga, kesihatan, tata laku dan penempatan. Baka ditubuhkan pada tahun 2007 bagi membina kesasaian moral dan pembangunan spiritual berlandaskan agama. 3 elemen penting dalam baka merangkumi cawangan kesejahteraan organisasi, cawangan agama dan cawangan kaunseling dan psikologi yang diserap sebagai satu daripada unit dalam baka selain ditempatkan di bawah pengurusan Urusetia Ketua Polis Negara. Soalan saya, adakah terdapat perancangan daripada pihak kerajaan untuk menambah baik bahagian ini supaya ianya lebih cekap dalam menguruskan hal-hal berkaitan kesihatan mental para anggota PDRM? Jadi saya memohon kepada pihak kerajaan supaya mengambil iktibar dari kejadian-kejadian yang lalu dan mengambil langkah berjaga-jaga dengan memantau dan mengambil serius terhadap isu kesihatan mental para anggota PDRM.